bobo gue. Disebut Raja Settingan oleh Nikita Mirzani. Uya kuya, berikan kata menho untuk Nikita. Uya kuya akhirnya membantah tudingan Nikita Mirzani yang menyebut isi ATM Barbie Kumalasari merupakan uang yang ditransfernya. Pasalnya konten cek saldo Barbie Kumalasari sempat menjadi trending, di mana Barbie menunjukkan isi dua ATM miliknya yang kalau di total mencapai sekitar 3 miliar rupiah. Namun Uya Kuya mengklaim konten tersebut berjalan seperti apa adanya, apalagi saat syuting berlangsung disaksikan banyak orang. Itu reality. Faktanya memang begitu, ditonton banyak orang, semua orang jadi saksi, ratusan jadi saksi. Dompetnya Kumalasari keluar, bahkan gue cek kartu-kartu yang lain satu-satu. Jelas Uya Kuya. No settingan, tegasnya. Bapak dua anak itu mengatakan sangat tak masuk akal jika dirinya memberikan uang kepada Kumalasari. Loh, gila apa? Gue mau transferin Barbie duit, kalau enggak balikin gimana? Cetus Uya Kuya. Suami Astrid itu menyebut hanya orang yang iri yang menuding kontennya saat itu settingan. Itu orang iri yang ngomong gitu, duitnya sedikit, cibir Uya Kuya. Lalu bagaimana cibiran ini ditujukan pada siapa? Karena tak ada yang lain yang menyebut Uya Kuya settingan. Lalu bagaimana menurut kalian? Benarkah Uya Kuya settingan? Karena memang sebelumnya Nikita Mirzani pernah bekerja sama dan syuting dengan Uya Kuya. Apakah Nikita memang jujur? Atau memang sekarang yang lebih jujur adalah Uya Kuya? Syok. Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.